Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada korang semua. Selamat datang ke channel aku, Azizi bin Osman. Kali ini aku nak kongsikan bagaimana nak hilangkan bau kereta secara semula jadi agar korang selesa bila berada dalam kereta. Pada akhir video ini pula, aku akan kongsikan sebab-sebab ataupun punca yang menyebabkan kereta berbau busuk. So, sila menonton sehingga habis video ini. Sebelum itu, sila tekan butang lonceng dan subscribe agar korang tidak terlepas video bermanfaat akan datang. Oleh itu, jom kita mulakan. Cara pertama untuk hilangkan bau busuk kereta secara semula jadi, yaitu dengan menggunakan arang. Arang merupakan satu bahan yang paling bagus dan terbaik untuk menyerap bau. So, ia akan menetralkan bau busuk pada kereta korang. Caranya ialah dengan ambil beberapa ketul arang dan letakkan dalam bekas, tidak kisahlah kontena kah atau mangkuk kah. Kemudian letakkan dalam kereta pada posisi yang korang inginkan. Aku cadangkan korang letak pada bawah kerusi. Ataupun korang masukkan arang tersebut pada bungkusan kain. Sekarang pun dah dijual dah benda tu, anda boleh beli di kedai. Serbuk teh dan serbuk kopi adalah satu bahan yang terbaik juga untuk menyerap bau. Limau purut. Limau purut boleh digunakan sebagai pewangi pada kereta. Caranya ialah korang peral limau purut itu, ambil pati atau air limau purut tu, campurkan dengan air. Setelah itu korang boleh spray pada bahagian-bahagian yang berbau. Setelah itu baru korang basuh. Confirm wangi. Baking soda ataupun tepung penaik. Bahan yang selalu digunakan untuk campuran memasak ini, masak kuih, kek dan sebagainya, benda ini sangat menjerap untuk menghilangkan bau busuk pada bahagian tertentu pada kereta. Caranya ialah sebelum korang cuci kereta ataupun cushion yang berbau, korang tabur dulu baking soda itu, biarkan selama 2 ataupun 3 jam, biarkan bau menyerap pada baking soda itu, seterusnya anda basuh seperti biasa. Matahari dan angin adalah satu benda yang sangat power untuk menghilangkan bau busuk pada kereta dan ia free secara semula jadi. Caranya ialah korang jemur kereta pada matahari, biarkan beberapa ketika biar kuman dalam kereta mati dan lembab pun jadi kering. Itu akan menyebabkan kereta anda wangi. Dan yang terakhir, cara untuk pastikan kereta korang tidak berbau secara semula jadi, yaitu dengan cara pastikan kereta sentiasa bersih. Ini yang paling penting sebenarnya. Kalau korang lakukan step yang saya maksudkan dari awal sehingga sekarang, tapi korang tidak jaga kebersihan, korang hanya penat saja. So, pastikan kereta korang sentiasa bersih. Sebelum tu, jika korang suka video ini, mohon tekan like. Aku juga sangat ingin tahu bagaimana korang pastikan kereta korang sentiasa tidak berbau busuk. Mohon komen pada ruangan komen di bawah. Seterusnya, seperti yang aku janjikan pada awal video tadi, aku akan kongsikan apa sebabnya kereta berbau busuk. Kenapa? Sebab yang pertama ialah kereta lembab. Bila kereta lembab, ia akan mengundang kuman untuk membiak, bakteria untuk membiak. Kuman-kuman ini akan menghasilkan bau yang kurang menyenangkan. Mungkin lembab ini berpunca daripada kabin yang bertakung air ataupun cushion yang tertumpah air dan basah. So, pastikan kereta anda sentiasa kering. Punca kedua, yaitu bila korang letak kasut ataupun stokin dalam kereta. Kasut yang berbau, stokin yang berbau akan mengeluarkan aroma yang bau dan akan menyebabkan kereta anda berbau juga. Alah, jadi macam mana? Aku kerja. Takkan aku nak keluarkan kasut lagi. Lepas tu nanti bila nak pergi kerja, pakai kasut lagi. So, payahlah. Caranya mudah. Korang beli saja storage box dan masukkan kasut dalam tu dan pastikan sentiasa tertutup.
sisa makanan. Ini pantang. Kalau korang ingin kereta korang sentiasa wangi dan tidak berbau, pastikan korang jangan makan dalam kereta dan jangan ada sisa makanan dalam kereta. Kalau ada, sila bersihkan secepat mungkin. Punca lain pula ialah aircon yang berbau hapak, clutch ataupun brake yang bau hangus, ataupun ada kebocoran minyak pada exhaust. So, yang ini korang kena tengoklah. Itu saja perkongsian aku kali ini, guys. Terima kasih kerana terus menonton, guys. Jika korang suka video aku, mohon tekan butang subscribe dan lonceng agar korang tidak terlepas video bermanfaat akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.